membuka hati kamu. Engkau tahu hati yang keras, hati yang kecewa, hati yang penasaran, hati yang sekesel, hati yang malah even mau give up, hati yang melihat orang-orang, teman-teman yang masanya sudah, sebab itu sudah muak saya. Tuhan bekerja dalam segala perkara mendatangkan kebaikan. Saya ingin saudara kita sebagai jemaat, sebagai as a family, mau berkorban demi untuk yang lain. Yesus akan bilang, jangan dipecah-pecahkan bagi kamu. Untuk apa? Mari saja kita belajar dari pelajaran ini apa ini dengan Yesus. Saya minta untuk para asir untuk sama-sama maju ke depan. Tuhan, pada siang hari ini kami sebagai satu keluarga, ampuni Tuhan, selama mungkin 28 tahun ini banyak kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat. Hamba telah aku berbuat kesalahan juga. Tuhan, kami menyadari Tuhan, kami perlu belajar Tuhan, kembali align lagi Tuhan, untuk kami kembali dengan cara pun kepada Engkau. Bapa, berikan hikmat Tuhan untuk semua para elder shadikin yang kau sudah percayakan Tuhan. Kami minta Tuhan hikmat Engkau memberikan kepada mereka, dan kami minta Tuhan semangat kembali di dalam pelayanan mereka. Kerjakan yang besar, yang mighty, yang mata tidak pernah lihat, yang pengajaran pernah dengar.